Butia itu pacarnya Pak Jeko ya? Nanti aku diomelin ayah. Lah kok jadi nyalahin aku? Siapa juga yang mau minta uang sama kamu? Jangan-jangan budak bang! Masa katanya kamu kemarin ketemu Siana? Iya, kemarin aku ketemu Siana. Kamu bisa ngomong sama Siana? Siana kan budak. Bisa kan, asalkan pakai gerakan aja. Iya, aku juga sampai ketemu si Evan, sampai dikejar-kejar sama si Angel loh. Aku takut. Wah, masa sih? Kok aku gak tahu? Iya, kamu waktu itu sama Siana. Terus kenapa aku gak diajak? Gak tahu, tanyain aja ke Pak Radit. Ya udah, ayo kita tanyain ke Pak Radit. Ayo. Hei Sisil, tahu nggak waktu aku ke Karawang, aku sama si Ria dikejar-kejar si Angel lo tahu? Itu gara-gara kamu jahat sama si Dinda. Apa kamu Diandra? So tau banget. Emang itu kenyataannya si Ria ngedorong si Dinda gara-gara rencana kamu. Apa benar? Lo, gak bahaya ta? Kalau iya, emang kenapa? Kamu mau ngebelain si Dinda? Enggak, Cis. Sisil, jangan takut sama Audi. Kalau salah ya salah. Kamu juga Audi, jadi orang jangan jahat terus. Nanti kena akibatnya loh. Apa kamu Jandra? Mau cari gara-gara? Ada apa? Ini Pak Radit, di kudungnya Jandra ada kotoran. Kotoran? Tadi Pak Radit dengar kamu ngomong cari gara-gara, apa tuh? Udah ya, ayo kita pulang aja. Malah ada Pak Radit. Tadi Anda di mana ya? Iya. Abang. Lip emput mau pada kemana? Bang, ngeliat Teh Diandra gak? Enggak, Lip. Ya, kirain liat. Oh, udah, abang bantu cariin deh. Makasih ya, Bang. Iya, sama-sama. Pak Radit, nanti malam di kampus sebelah ada dangdutan. Kita nonton yuk. Ah, gampang, tinggal joget aja gini. Hai, kayak bencong. Ayo coba Pak Radit, kayak orang dia kayak gini-gini aja. Ini kan enak. Enggak bisa saya mah. Aku juga bisa jadi mama. Apa cinta apa sih coba sih? Yo, belajar Pak Radit. Enggak. Papa kata mama pulang dulu. Kapan barusan? Ya, Pak Radit. Saya pulang dulu ya. Nanti jangan lupa malam kita ya, joget. Insyaallah, ya. Insyaallah, Om Wong ya. Nah, ayo, makasih Pak Radit. Ya, mangga. Ayo. Itu ada Pak Radit. Ya, ayo kita samperin. Yuk. Pak Radit, kenapa mau diajak ke Karawang? Datang-datang bukannya ucap dulu salam. Oh iya lupa. Assalamualaikum Pak Radit. Waalaikumsalam. Pak Radit, kenapa aku enggak diajak ke Karawang? Bukannya Pak Radit enggak mau ajak, tapi waktu itu Pak Radit udah ke rumah kamu. Kamunya enggak ada. Ya mau gimana lagi? Oh, ya udah deh kalau nanti mau ke Karawang kapan-kapan aku ikut. Iya. Oh iya Roman. Katanya waktu di Karawang kamu dikejar-kejar sama si Angel, ya? Iya, Pak Radit sama si Evan juga. Emangnya gara-gara apa, Roman? Kamu bisa dikejar-kejar si Angel gitu? Aku habis kerjain tante dia sama Bu Meli. Langsung ketemu si Angel. Itu berarti akibatnya. Makanya jangan ngejailin orang lain. Udah sana pulang. Belum pada mandi ya? Belum, Pak Radit. Pulang, mandi dulu. Oh, ya udah. Assalamualaikum, Pak Radit. Waalaikumsalam. Audi, emang kenapa sih kamu jailin si Dinda? Itu aku sama si Ria buat rencana. Si Ria suka sama si Diki, tapi si Dikinya suka sama si Dinda. Tapi kalau kataku si Dinda emang cocok sih sama si Diki. Kamu Sisil, nanti aku bilangin ke si Ria nih. Emangnya si Dinda sama si Diki pacaran? Gak tahu juga sih. Mudah-mudahan aja enggak sih, biar si Ria sama si Diki bisa jadian. Iya benar.
Ayo kita cari si Sapa. Di balik layar. Aku habis kerjain Bu Meli sambat apa? Oh iya Roman. Hey. Enggak sih, biar si di. Iya. Halo Sok. Iya juga Pak Radit sama si. Iya Pak Radit sama si Evan juga. Iya Pak Radit sama si Evan juga.